alhamdulillah aksi unjuk rasa mahasiswa dari BEM Sumsel dan juga dari pemuda progresif yang dilaksanakan di Kota Palembang, alhamdulillah seluruhnya berjalan dengan lancar dan aman. Semuanya saling membantu, saling memahami, kemudian saling mencari solusi yang terbaik. Sehingga alhamdulillah seluruhnya bisa berjalan dengan baik, lancar dan positif. Masa sini dari jam berapa, Pak? Tadi dari jam 13.00 sampai detik ini. Upaya kita selain penutupan apa lagi, Pak? Upaya kita tadi secara baik, secara preemptif maupun preventif kita sudah lakukan penggalangan terhadap mereka. Dan alhamdulillah ada mereka menyambut baik untuk menyampaikan pendapat di muka umum dan alhamdulillah pada saat pelaksanaan pun bisa berjalan dengan lancar. Ini setelah ini selesai langsung dibuka lagi akses jalan. Nah, kalau untuk akses jalan setelah ini mereka kembali dengan tertib, ya kita akan buka seluruh akses jalan di Kota Palembang. Terlihat di sini kekuatan kita ada berapa banyak? Nah, kalau untuk personil kita ada 926 gabungan dari TNI, Polri, kemudian Polri sendiri dari Brimob, dari Samapta Polda dan dari Polsek Palembang. Kemudian juga dari Satpol PP. Penanganan ini sesuai dengan program kita dari awal, Bang. Tidak berakhir dengan ya. Memang kita rencanakan, kita negosiasikan, kita galang supaya kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang ada di Kota Palembang dan itu di lingkungan undang-undang kita layani, kita amankan supaya pelaksanaannya bisa berjalan.